baik teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekarang saya cuma mau ini ya, menawarkan barangkali teman-teman ada yang membutuhkan, yaitu senapan angin Uklik Jawara TGR ya. Iya. Ini sebetulnya masih baru, sama pemiliknya langsung gak dipakai, bukan karena keluhan apapun, tapi mungkin karena kesibukan. Tapi tidak termasuk teleskopnya ya. Ini saja akan melakukan pengetesan, nanti ada di video untuk akurasinya, biar kalian tahu akurasinya kayak apa gitu kan. Jadi gak jual bohong. Ini asli masih baru, tapi yang udah unik itu di sini. Nah ini udah dimodif ya, jadi keren kan ya, udah kayak Moser ya, kokangannya udah dimodif. Lalu visir depan ada modelnya, model keren. Nah ini lem bekas kamu, ini masih mulus sekali, masih baru ya. Ya mungkin akan saya nanti saya simpan kontaknya di sini, ada nomor WA-nya nanti. Lalu oke, lanjut mau saya tes akurasi ya, seperti apa akurasinya. Langsung ke mode Moncam. Bawahnya dikit ya. Mana tadi ya? Oh ini. Kayak tadi lagi coba. Ih, mantap. Berdekatan ya. Mudah-mudahan kelihatan deh. Oke, lanjut. Barusan mompanya saya skip biar enggak lama. Nah, ini kita coba lagi. Sekarang tepat, mantap ya. Goyang dikit. Oke, aduh bergerak lah angin, Bro. Kena angin ya, tunggu sebentar. Oke. Jadi kalau di daun itu, apalagi ini terlalu jauh ya sebetulnya, ini sampai 30 meter, jadi goyangnya lumayan susah juga. Coba lagi. Nah itu kalau nggak goyang, aduh tepat sekali teman-teman. Iya. Sekali lagi teman-teman, mudah-mudahan nggak goyang ya. Oh naik, aduh mompanya 6 saya barusan lupa, tapi cukup bagus, jadi lurus. Oke, kelihatan ya, naik sedikit ya. Nah itu satu. Oke, yang lain karena goyang, efek goyang.
Pokoknya sekoin 200 rupiah itu nggak lebih dari itu. Untuk jarak sebentar akan saya tunjukkan. Real dari kamera biar tidak bohong ya. Itu. Saya shot dari sini. Ada di pohon jati sana. Nah, daunnya yang itu tuh. Itu asli. Sedangkan untuk jarak itu sejajar dengan tiang listrik. Sedangkan jarak dari tiang listrik ini dekat rumah saya sampai tiang listrik yang itu adalah 50 meter. Nah, dari sini, dari tiang listrik yang ini sangat dekat sekali dengan saya sini. Ini paling 15 meter ya. Jadi, kurang lebih dari saya shot di motor sini sampai ke pohon jati daun yang itu tidak lebih atau tidak kurang sekitar 32 atau 33 meter ya. Pokoknya tidak kurang dari 30 meter. Itulah akurasinya tadi. Jadi buat kawan-kawan, barangkali ada yang minat, boleh kontak saya di WA-nya, nanti ada saya cantumkan. Ini unit masih baru, bukan unit rusak. Chamber-chamber, bau chamber masih mulus semua. Grendel sudah dimodifikasi. Pokoknya joss, mantap ya. Jual tanpa teleskop. Itu buat tester barusan. Serat kayunya masih murni ya. Itu lem stiker nanti saya bersihkan. Kalau ini masih dipasang stiker nggak apa-apa biar nggak lecet. Mantap ya. Yang minat boleh japri nanti ke WA, murah aja, nggak pakai mahal-mahalan. Karena sekarang barunya juga berapa ya. Apalagi ini nanti dikasih tas, ya tas bekas sama peredam. Mantap.